Halo Sobat Poltek SSN, ada beberapa info update nih yang harus Sobat ketahui sebagai peserta SKD SPTB Poltek SSN tahun 2022. Yang pertama, bagi peserta SKD yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 secara lengkap atau baru satu kali ataupun belum sama sekali vaksin, maka wajib menunjukkan hasil tes antigen ataupun PCR. 2. Seluruh peserta SKD wajib mengisi form survei lokasi CAT Akademi maksimal tanggal 17 Juni 2022 dengan melampirkan dokumen validasi data berupa PDF scan ijazah atau surat keterangan lulus atau transkrip nilai ujian sekolah. Link form survei telah dikirim ke masing-masing email peserta SKD. 3. Untuk peserta SKD titik lokasi Sumatera Barat, terdapat perubahan tempat. Dirubah menjadi di UPT BKN Padang, Jalan Adi Negoro, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Dan yang terakhir, dihimbau kepada seluruh peserta SKD untuk meninjau lokasi pelaksanaan SKD satu hari sebelum pelaksanaan ujian. Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, Kantor Regional 2 BKN Surabaya, Kantor Regional 3 BKN Bandung, Kantor Regional 4 BKN Makassar, Kantor Regional 5 BKN Jakarta, Kantor Regional 6 BKN Medan, Kantor Regional 7 BKN Palembang, Kantor Regional 8 BKN Banjarmasin, Kantor Regional 9 BKN Jayapura, Kantor Regional 10 BKN Denpasar, Kantor Regional 11 BKN Manado, Kantor Regional 12 BKN Pekanbaru, UPT BKN Padang, UPT BKN Kupang.